Halo deh, kembali lagi bersama saya Mas Bonong dan ditemani dengan juragan roti sembarang juga juga penjual tanaman hias. Yes, jangan lupa subscribe channelnya Blind Project dan juga Maman Black. Beliau ini adalah orangnya di balik layar dari dua channel itu. Oke, dalam kesempatan ini kita mencoba untuk memberikan konten baru. Dan saya berduet dengan Mas Maman, yaitu kontennya Jajal Podcast. Ya, jagongan. Lah. Jagongan podcast lah. Pokoknya menurutku lah. Masalah nama kontennya masih belum tahu, tapi ada beberapa hal yang nanti kedepannya ini yang mau kita bahas terkait berita paling terupdate yang terjadi entah itu di media sosial atau di media apapun lah itu ya. Pokoknya di negara waka-waka dan. Nah, ini kebetulan yang mau kita bahas ini setelah saya membaca headline-nya, tagline-nya yang ada di media sosial itu cukup menggelitik bahwa pemerintah maksudnya menghimbau keceplosan. Nah, opo. Nanti di sensor. Pemerintah. Nah, itu menghimbau bahwa hari raya alias lebaran tidak boleh diimbau tidak menyediakan makanan dan minuman. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Nah, sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like-nya dan jangan lupa subscribe channel ini. Oh, dan iya, juga penting itu penting. Iya, dan jangan lupa subscribe Mas Bonong. Betul sekali. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Ganteng sebelah saya ini, Blind Project. Blind Project dan juga Maman Black. Dengan subscribe kalian telah membantu channel kita untuk semakin berkembang. Sip, saya doakan yang subscribe itu hidupnya itu sehat waras, rezekinya lancar dan barokah. Amin. Sing jomblo undang entuk jodone. Amin. Oke. Okay. Oke, mungkin kita bisa langsung membahas. Langsung, Pak. Oke. Pertama kali Mas Maman membaca berita itu, apa pertama kali di benak pikiran sampean, Mas? Pertama kali ngakak saya. Ya, intinya ya apa ya? Aneh lah gitu. Kok sampai segitunya gitu. Maksudnya masalah gitu aja kok ada himbauan aturannya gitu. Soalnya kan mungkin maksudnya karena minyak goreng mahal itu jadi bilang menyediakan makan dan minum mungkin tadi. Kalau saya boleh bilang pemerintah tuh visioner sih sebenarnya. Oke. Biar agak ngirit juga gitu, di tengah apa keadaan kayak gini gitu. Mungkin gitu. Tapi kalaupun nanti kebijakan itu benar-benar diterapkan gitu loh Mas. Iya. Menurut nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Juga sebenarnya seneng aja enak irit. Praktis ya, habis salaman dan mulia keluar gitu ya. Tapi kira-kira dengan kebijakan seperti itu misal nanti diterapkan gitu loh, ada merasa ada sesuatu hal yang hilang gak sih ketika lebaran? Iyalah gitu. Karakternya apa ya, istilah itu ciri khasnya lebaran itu kan salam-salaman, kemudian ada ketupat ya, ketupat opor gak ada itu ya kayak bukan lebaran. Oke. Okay. Kayak hari-hari biasa. Nah, gitu. Kita ambil contoh ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Sehat. Oke, sepunten kan kata Mas. Kosong ya. Oke, kosong-kosong nggih. Udah pulang. Pulang ya. Jajannya kok gak ono Mas ngene. Pemerintah ngelarang. Jadi enak kita ada alasannya. Iya. Gak ada makanan ringan atau apa pengginang itu. Kita punya alasan. Iya. Karena dihimbau oleh para pemerintah. Iya. Kalau dilihat dari sudut pandang ekonomis memang jauh lebih irit Pak ya. Kita nggak perlu kayak beli nastar, kita nggak perlu beli apa namanya kayak wafer atau jajan-jajan yang bisa disediakan sama tamu-tamunya kita nanti gitu kan ya. Cuman ya saya setuju dengan pendapatnya sampean kalau hari lebaran tidak ada jajan, tidak ada makanan itu bukan lebaran namanya ya. Liburan. Betul. Liburan. Libur gak makan maksudnya. Iya.
dalam konteks ini kita boleh kritik gak sih sebenarnya sih? Boleh ya, ya bebas. Ya. Kalau menurut undang-undang, semua warga negara berhak berpendapat. Berhak ya, sama tidak kriminal dan anarkis. Betul sekali. Mas, tapi saya membayangkan begini, Mas. Sebenarnya apa sih yang di bayangkan dulu. Iya, bayangkan dulu. Bayangkan dulu ya. Bayangno. Iya. Bayangno. Aku sowan nang Mas Samian. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam gitu kan. Jabat tangan enggak boleh. Boleh. Jabat tangan sekarang boleh. Kan boleh. Covid wis gak ono pisan. Dianggap gak ono. Berdampingan dengan Covid. Nah, dianggap gak ono sekarang. Nah, assalamualaikum masuk. Running ngake 00 gitu kan ya. Monggo pinarak Mas. Biasanya kan kalau orang ada Jawa itu kan mempersilakan tamu untuk duduk gitu kan ya. Nah, pas kita lihat lorek panganannya kok gak ono. kalau saya sebagai warga biasa pertamu seperti itu dan kebijakan seperti itu diterapkan, ya Allah kebaju tirek gitu loh. Ngerti kan? Iya. Dan kayak apa ya, silaturahmi ngobrol itu kalau nggak ada temannya itu cepet nanti. Ya mungkin maksudnya pemerintah gitu biar nggak lama-lama. Intinya kan katanya sih, katanya kan masih kita harus waspada. Iya, iya, waspada boleh. Semuanya tergantung individu. Karena saya sendiri ya nggak rewel gitu, ada orang istilah apa ya, bukan pur apa ya, percaya COVID-19 ya nggak masalah, kita gini aja cukup. Cuman ya netral aja. Tapi saya sendiri. Ya kalau saya sembunong masuk. Oh iki masalah jajane apa masalah? Masalah nerima tamu. Oh nerima tamu. Iya, okay. Kalau nerima tamu saya sendiri sekarang open house. Sudah open house, jadi tidak ada apa namanya, tidak ada masalah sama sekali sih. Ya lebih kayak ya jaga diri itu memang penting gitu loh, seperti sampean ya cukup enjoy gitu. Soalnya beliaunya juga pernah positif. Yes, pernah positif. Telung minggu di sape lor. Waktu apa ya istilahnya dulu? Waktu se Delta, varian Delta. Ya, istilahnya apa ya? Ganas-ganas ya waktu pas itu. Waktu varian Delta. Tapi parno-parnonya warga beliaunya ini sempat ini di karantina. 3 minggu. Tapi ya tetap setelah karantina saya sambang lagi ya, masa jalan. Sambang itu apa, Pak? Dikunjungi dan jenguk. Kalau bahasa Inggrisnya, Pak? Visited, kembali lagi ke topik itu, Mas. Apa namanya? Himbauan pemerintah untuk tidak menyediakan makanan atau minuman ketika hari raya nanti. Mungkin kalau dalam pandangan saya begini. Sebenarnya yang sebenarnya dalam pikiran atau dalam benak pemerintah atau seseorang yang membuat kebijakan tersebut itu kok sampai bisa gitu loh Mas bikin kebijakan kayak gitu. Ya mungkin terlalu parno itu mungkin, Pak, atau apa ya, ketakutan yang berlebihan lah istilahnya. Sebenarnya dan itu anehnya itu mungkin masyarakat merasa itu kok menjelang apa ya hari-hari besar toh gitu loh. Ya saya maksudnya enggak ini ya, bukan Sarah ya, bukan. Ya memang faktanya gitu. Kok tiap menjelang hari besar pasti ada peraturan aneh-aneh. Iya. Dari dulu kok nggak ada. Ada lagi Mas, kalau masalah itu Mas ya apa? Ketika menjelang hari besar kok mesti ada peraturan aneh gitu ya. Mohon maaf, kemarin ketika acara ajang balap MotoGP yang ada di Mandalika. Iya, siap. Itu pun ketika dilihat dari stasiun TV, entah itu di live stream atau apa, los ga onok karantina, los ga onok masker, los sanding-sandingan. Ya kenapa MotoGP Mandalika bisa se-los itu, sedangkan ketika kita mau merayakan hari raya kita Idul Fitri itu kok ada pembatasan yang sekiranya kebijakannya itu gak masuk akal dengan cara tidak menyediakan makanan dan minuman. Nah mungkin maksudnya diberi tunai gitu. Oh, aku gelem lah ngono aku, guys. Gelem. Langsung sojo nang metonggo-tonggo dikai tunai. Gas. Iya, padahal di apa? Gelaran MotoGP itu juga ada hiburannya ya. Ada banyak hiburannya sih. Satu band besar juga yang masih di sana dan
penontonnya pun padat. Melos sekali gitu karena pembatasan. Ya, mungkin waktu masuknya atau apa itu sudah sesuai prosedur tapi nggak diliput atau gimana. Kita nggak tahu. Yes, itu tadi terserah kita masing-masing. Yang penting kalau percaya ya dijaga. Nggak repot lah. Soalnya kita selain hubungan dengan hablumin Allah juga hablumin anas ya. Istilahnya kan gitu. Jadi ya apa ya, kalau ada tetangga mau silaturahmi terus kitanya nggak welcome kan juga. Iya. Kalau dilihat dari apa namanya kebiasaan kita memang sebagai orang Jawa, ada timur ya Pak, ada orang Jawa itu kalau misalkan ada orang yang berkunjung ke rumah kita, seenggaknya kita bisa memberikan sesuatu berupa makanan atau minuman. Itu bisa dikatakan kayak wujud hormat kita kepada tamu gitu Pak. Bahkan di daerah saya itu masih ini, kalau orang nggak mau dikasih makan itu kayak apa ya, menghormati dalam rumah. Iya itu. Bukan hanya makanan ringan, malah biasanya kalau ada tamu yang jarang, apalagi tamu-tamu jauh lah Pak ya. Terus auto lah sih. Auto dikasih makanan ya. Otomatis. Sama anu berarti mirip apa, mirip seperti kebiasaan adat Madura berarti. Iya, kenal enggak? Kenal pun kadang walaupun enggak pernah kenal gitu lah, istilahnya apa ya? Kayak mampir orang mungkin ban bocor atau apa, itu biasanya kalau orang di daerah saya kasih ada makan, kasihan. Ya seenggaknya minuman kayak teh atau kopi atau kayak mungkin kita apa ya, membayangkan seandainya itu terjadi pada kita gitu. Kita misalkan ban bocor atau apa, terus nggak bawa uang atau uangnya mungkin ngepres lah itu apa ya, pas-pasan untuk nambal gitu. Nambal gitu. Mungkin kadang kan nunggu kan juga lama gitu, ya. Seperti itu. Ya kalau kalau kritik saya sih untuk kebijakan itu sebenarnya kebijakannya memang dikatakan nggak masuk akal sih, kayak oh bu yuk digaik-gaik lo aneh lo ya wis ngine wis Pak sungguh usah manang omahku ngono ya wis sama nggak usah takai mangan takai garingan ngono kok gak seret ngono ngobrol juga ini kayak gini kan belum keluar sebentar lagi keluar waduh malah bukan aku mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak terkait kebijakan itu mungkin ya saya dukung aja, enak ini buat lucu-lucuan lah. Kapan lagi ada peraturan yang aneh-aneh? Cuman ada di sini, negeri Wakanda. Iya, gitu. Santai aja. Santai aja. Tapi nggak perlu. Yang penting, tidak mengcarakan kita. Enjoy aja. Enjoy aja. Kan kita hidup di negeri dagelan, Pak ya. Setiap kebijakannya yang mungkin juga dagelan. Ya, tanggapi dengan dagelan. Dagelan juga. Aku dine kesuk iki adewe mau diculik lho. Ya, beda-beda order, beda order. Ya. Oke, okay, ada lagi? Enggak ada lagi. Ya, ada lanjutkan aja, Pak. Lanjutkan. Teruskan, Pak. Lalu bulan depan bikin lagi, Pak. Iya, sip. Peraturan yang aneh-aneh. Seneng kita ada bahan untuk kayak konten. Iya. Begitu, Pak. Lanjut. Aduh, ya Allah. Oke. Okay. Beginilah jagongan bapak-bapak perumahan Mutiara Kundi Residen terkait kebijakan pemerintah untuk menghimbau masyarakat untuk tidak menyediakan makanan dan minuman di Hari Raya Idul Fitri. Oke, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Maman, ada By Project dan juga Maman Black. Dan kalau misalkan kalian ingin mengetahui dunia perkembangan, dunia perbunga-bungaan, tanaman, hias, monggo silakan cek subscribe channelnya Mas Maman. Oke. Link saya taruh di deskripsi dan jangan lupa gunakan peralatan berkendara kalian, hormati pengendara lain, patuhi rambu lalu lintas. This is Mas Bonong dan juga Mas Maman dari Maman Black. We are out. We're gonna see you guys on the next video. Bye bye. Safety guys, tetap guys, jangan lupa. Oh, oke. Okay. Tetap fitrah. Yes. Oke. Okay.